咁衰啊！你走去边走啊？有啊，有会员咁帮你。你收咗佢啦。冇错。咦，系 A B C 喎。精华做大支咗75嘅，两支粉霜。呢个系主打个货品。咁啊，主打系一套。啊，唔要咩？零加一套。跟住另外有支洗面，系啦，送。咁買咗個袋啦，已經 OK， 唔係1000收多。係咪仲有咩券嗰啲？嗱，有嘅講埋俾你嘅。OK， 1500-100，11月23號用嘅。11月23號用嘅。咁我幫你買落袋。好啊，好啊。依個簽個簽名先。OK。依個商場有優惠券，可以再換嘅。好啊。落地庫一層。好。地庫一層。小心。就係換係咩嘢㗎？換嗰個50蚊嗰張。好、你而家落去換啦，再消費再用嘅。O K。你即入換嘅。好啊，好啊。請請問。O K，唔該曬。好。哦，落去地。睇唔到你，睇唔到你隻佬，睇唔到你喎，都係睇唔到喎。在這裡啦，傻豬，那裡看不到，say hello， say hello， hi guys， welcome back to my channel， okay， thank you yang sudah subscribe， salam kenal, aku Sari, aku asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Oke, hari ini aku mau sharing. Mau lihat sih. Ini ya. Pak. Estee Lauder paket yang kemarin dibeliin Pak. Sama papa ya. Jadi kenapa aku sebenarnya udah habis dari 2 minggu yang lalu. Cuman aku nunggu bulan 11 ya, karena di hampir di seluruh dunia itu big sale sih ya, kalau pas Desember, apalagi pas bulan 11, tanggal 11 itu big sale banget di mungkin di kebanyakan negara kayak gitu ya. Nah, kalau aku biasanya tuh beli di Sogo, karena di Sogo itu banyak banget sale, pokoknya big super big sale ya. Oke, karena aku pakai produk ini, aku udah pakai produk ini udah berapa tahun ya? 3-4 tahunan kayak gitulah. Cuman aku beli memang selalu pas lagi promo kayak gitu, teman-teman. Kalau nggak promo itu lumayan mahal ya. Apalagi ini untuk serumnya, satu serum ini yang ukuran 75 ml, ini satunya itu 1.500 Hong Kong dolar kalau nggak sell ya. Jadi kalau sell itu murah banget. Makanya aku kalau beli satu set yang berapa ribu kayak gitu, itu pas lagi promo. Jadi aku kemarin beli yang set 3.000. Di sini nggak ada ya. Di sini yang paling banyak itu 2.430. Cuman kalau di store-nya langsung aku beli paket yang 3.500 sekian kayak gitu. Oke, 3.000 berapa sih? Taduh aku cek. 3.550 Hong Kong dollar. Ini udah plus discount $200 karena aku member. Dan membernya aku ada poin. Jadi setiap member kalau beli itu ada poinnya. Poinnya itu gratis ini sabun cuci muka satu. Ukurannya cukup lumayan besar ya. Oke, sebab itu aku kalau belanja entah itu tas, kalau sepatu sih kalau butuh pasti langsung beli ya. Kalau tas, skincare atau make up kayak gitu, soalnya aku nggak pakai parfum ya. Jadi skincare yang paling sering aku beli, skincare sama make up aja sih. Kalau make up ya, kalau sama make up. Oke. Jadi
Itu tips buat kalian kalau mau belanja barang branded itu di bulan November sampai Desember ya. November, Desember ya. Dua bulan ini pokoknya banyak banget big sale, apapun itu. Baju, pokoknya semua, baju, sepatu, make up, perfume, pokoknya semuanya itu big sale ya. Cuman aku nggak bisa share videonya karena rame banget dan aku nggak mungkin bikin video untuk seluruh karena sogonya lumayan besar ya. Mungkin next time kalau aku kapan-kapan free kayak gitu kesana di videonya kayak gitu. Dan sekarang juga semenjak ada di sini ada demo kayak gitu, terus lanjut ke COVID dari Cina, orang dari Cina itu nggak banyak datang ke Hong Kong. Biasanya kalau orang Cina bisa masuk ke Hong Kong, mereka itu per orang itu bawa dua koper kayak gitu buat belanja shell di Sogo kayak gitu teman-teman. Sekarang sih nggak terlalu padat merayap kayak dulu. Tapi kalau nanti dibuka dan orang Cina itu bisa datang ke Hong Kong lagi, free lagi kayak gitu, itu akan ngantri panjang dan kalian tuh nggak akan bisa masuk ke dalam kalau kalian itu nggak sabar-sabar banget ya. Jadi kayak rebutan kayak gitu. Kalau sekarang masih ibarat masih kayak normal kayak gitu ya, cuma orang Hong Kong aja yang belanja. Jadi oke. House, mantai karena house lah. Jadi dapatnya itu apa aja sih? Dapatnya itu banyak banget ya. Dan apalagi itu sampel-sampel yang kecil kayak gini, yang mini-mini kayak gini ya, buat traveling itu cocok banget teman-teman. Jadi aku yang kecil-kecil kayak gini aku keep. Kalau aku udah habis yang gede, aku baru keluarin yang kecil-kecil kayak gini. Soalnya kalau traveling atau pulang ke Indonesia gitu, pakai yang kecil, bawa yang kecil-kecil mini kayak gitu tuh enak banget ya. Ini satu ini bisa sampai 1 bulan lebih. Oke, jadi ini krimnya kecil-kecil kayak gini tuh dapet banyak. Serum ini teman-teman, serum ini itu yang paling aku suka karena dia teksturnya itu nggak lengket, nggak, tapi awet lembab kayak gitu, karena aku suka yang nggak suka yang lengket-lengket. Nah jadi untuk harga ini satu botolnya itu kalau harga normal itu 1.500 Hong Kong dolar ya untuk satunya. Bayangin kalau kita beli dua bungkus itu udah 3.000 Hong Kong dolar. Jadi kalau sell dan sekarang aku beli 3.500 Hong Kong dolar itu bisa dapat sebanyak ini teman-teman. Aku kasih lihat ya. Nah, ini harga 3.000. Nah, tiga ini dua ya, ini dapat dua, ini udah dibuka tadi. Dapat dua. 3.500 Hong Kong dolar itu dapat sebanyak ini. Ini ada krim mata. Sini ada lagi. Nah, ini segini aja 560 Hong Kong dolar segini ya. Ini buat buat mata. Krim buat mata. Nah, ini set ini aja yang tadi aku tuang ini, satu set ini harganya 2.430 dolar. Ini untuk harga normal ya. Harga normalnya itu segitu. Nah, ini segini aja udah 3.000. Tambah 2 serum ini 3.000. Ya, kalau harga normal itu berapa? Nah, ini berapa? Ini satu set enggak ada tulisannya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi super duper sale ya. Makanya aku selalu nunggu bulan-bulan ini aku baru restock barang-barang yang harus aku stok kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang aku mau ini stok aku yang dulu.
sebenarnya masih ada. Nah, ini stok aku yang dulu sebenarnya masih ada, cuman untuk krimnya, bukan krim, untuk serumnya itu udah habis ya. Makanya aku harus isi ulang. Jadi nanti aku mau tata di sini. Ini lemari khusus buat skincare aku, temen-temen. Tuh. Okay.